Saya yang kini sudah berusia 28 tahun itu sudah ingin mengakhiri masa lajangnya dengan menikah. Sosok wanita seperti apa yang dicari oleh Firza? Ya, target mau merit, tapi belum ada jodohnya. Lagi nyari jodoh, mudah-mudahan bisa secepatnya ketemu sama jodohnya, bisa nyenengin orang tua. Kalau sosok yang spesifiknya, aku pengen orangnya tinggi. Terus orangnya apa adanya. Terus dia benar-benar mencintai dirinya sendiri ya. Ya otomatis kalau dicinta sama dirinya sendiri, dia pasti cinta sama pasangan atau sama keluarganya. Aku sih gak berharap yang neko-neko banget, enggak lah. Yang penting bisa menerima Firza apa adanya. Ya kalau good looking sih ada. Mikirnya maksudnya pengennya ya supaya keturunan gue juga bagus gitu kan. Ada mikir ke situ. Tapi gak menutup kemungkinan untuk siapapun lah. Maksudnya yang namanya juga jodoh kan gak ada yang tahu gitu. Gimana? Sebenarnya limitnya tahun depan. Karena tahun ini 28, tahun depan 29 gitu. Pengennya anak udah ada, dia juga bisa ngelihat papanya masih seger, terus dia bisa meneruskan bakat bapaknya, atau ya setidaknya dia bisa ngelihat atau main-main sama bapaknya, masih bisa main-main.